Ke informasi lainnya pemirsa, KPU di Alor launching tahapan pilkada di Alor dihadiri oleh bupati serta pimpinan partai politik. Setelah melakukan pawai bersama KPU di Alor dan pengurus partai di sepanjang jalan di Kota Kalabahi, launching dengan pemukulan gong oleh Ketua KPU di Alor digelar di lapangan disaksikan Ketua Partai dan warga masyarakat Alor. Lagu Indonesia Raya mengiringi pembukaan launching. Selain ketua masing-masing partai, hadir juga ketua KPU Provinsi, Bupati Alor yang diwakilkan Wakil Bupati, serta Forkompinda Kabupaten Alor. Dalam acara launching ini, KPUD melalui Ketua KPUD Kabupaten Alor mengajak semua masyarakat yang akan terlibat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 mendatang harus menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar. Acara peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor ini merupakan momentum penting dan awal dari pelaksanaan pemilihan berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2017, yaitu tentang tahapan program dan jadwal. Kegiatan ini sendiri juga dilakukan dengan pembagian hadiah berupa trofi dan uang kepada pemenang Lomba Cipta Maskot KPUD Alor Simuda. Setelah pembagian hadiah, gong pilkada dipukul oleh Ketua KPUD sebanyak 17 kali, serta pemukulan drum band oleh Ketua KPU Provinsi dan Komisionaris KPUD Alor. Pertanda tahapan pilkada Alor sudah dimulai. 17 kecamatan di Kabupaten Alor sebagai simbol gong yang dibunyikan oleh Ketua KPUD dalam launching sore ini. Dari Alor, Dani Manu memberitakan.